lagi sih? Lahan parkir udah gue kasih ya. Lu pasti gak temen gue, jangan sakitin. Apa, lu mau apa lagi? Apa lagi lu bilang? Gue gak mau ngeliat muka lu disini lagi. Rame kayak gini. Gue enggak mau ngelihat muka lu berdua lagi di sini. Hah? Kos. Gue belum selesai mau. Pergi, Pan. Pergi, Pan. Halo semua. Macet. Selamat dah. Terus kita pikirin nih abis kita kerja apaan. Kerja. Tunggu pak, tahan. Tahan. Oh, jangan kabur lo! Berhenti! Pan. Selamat, Pan. Sampai enggak salah pilih, kita jangan ke sini, Pan. Banyak tempat tongkrongan lain. Udah, lu ikut aja, yuk. Pan. Mendingan sekarang kita balik ke parkiran, kita kuasain lagi. Kita kumpulin teman kita buat kuasain lagi. Kita preman, Pan. Kita mana ada punya teman selain Jamul. Jamul juga lagi pulang kampung. Sampai titik darah penghabisan, pokoknya parkiran kita kuasain lagi. Pak, saya enggak jadi beli bunga ya, Pak. Pokoknya lo kita sana lagi. Apa-apaan lo? Cari-cari lo? Sabar. Cara-cara lo, tunggu tuh. Kenapa, Pan? Panggil saya kenapa? Gua gak manggil lo, gua lagi nyuruh jago sabar. Tahan emosi, Cang, tahan. Ngapain sih lo kemari? Pelanggan gua kabur tuh. Macem-macem aja lo. Irfan, ya Allah. Topan, Cang, Topan. Kenapa jadi Irfan? Oh iya, Topan. Maklum ponakan gue banyak. Lagian lu tumben-tumbenan kemari. Lu ngapain? Muka lu pada bengep begitu. Pasti gara-gara dia nih. Aduh. Lu mau ngapain kesini? Jadi begini, Cang, ceritanya. Topan kan biasanya di parkiran nyari duitnya. Terus tadi parkiran nih Topan direbut sama preman-preman. Nih sampai bonyok begini nih. Lah terus? Topan bingung sekarang kerja di mana. Cang, ada solusinya gak? Yah, kalau buat ponakan sendiri mah, ya boleh. Lu kan ponakan gue yang paling ganteng. Gimana gak boleh? Asal jangan dia aja nih. Sakit. Cang. Jokin. Topan sama dia dong kerjanya di sini. Ah, kagak. Kalau dia mah kagak ada gue. Yah, gila, Cang.
maksudnya nggak mau bantuin Topan? Kan maksud Topan di sini sendirian gitu, buat nemenin Topan. Topan, kalau gue bilang kagak, kagak, titik. Udah dah, kalau Encang nggak mau nerima dia kerja di sini, Topan juga kagak mau kerja di sini. Ayo Bar, kita cabut. Yuk, cari kerja tempat lain aja. Percuma punya Encang nggak mau bantuin. Tar dulu, Pan, turun, kaki lu turun. Masih kolokan aja lu kayak dulu. Aduh. Ya udah, pokoknya lu gua terima. Nih, dia juga nih. Apaan sih lu? Sakit. Sakit. Tapi inget ya, lu kudu tanggung jawab ya. Iya, pokoknya Cang tenang aja. Ya udah. Lu sekarang juga udah bisa kerja sama gua. Hah? Ya, yeah. Lu jagain di toko. Kebetulan Encang ada urusan sebentaran, ya. Yeah. Lu jagain di toko. Ya, yeah, inget tuh. Cang. Enggak usah repot-repot ya. Kita kan baru kerja, Cang. Masa Cang udah mau beliin kita kopi aja? Waduh. Yang mau beliin kopi siapa? Hah? Apalagi beliin kopi buat dia? Mubazir. Boris, Benny. Gue dapat tender dari seorang miliarder sekaligus kolektor spesies yang langka untuk dapetin sesuatu yang lagi viral di kampung Duren Mekar. Apa itu? Manusia monyet. Kalau lo bisa dapetin manusia monyet itu hidup-hidup, lo bakal dapat 10 miliar. Bagaimana kalau kita ngopi dulu supaya kita ngobrolnya lebih santai? Boleh. Daripada ikut ngopi sama mereka, lebih baik aku pergi sendiri ke kampung Duren Mekar. Pak, maaf. Saya harus pergi ke rumahnya Aisyah dulu ya. Ada jadwal ngaji. Hati-hati di jalan. Ya udah. Assalamualaikum. Bar, lu antar tuh bunga ke rumah Ponur, gua ke rumah Poyati ya. Saya Bu Eli. Udah jangan. Maaf. Lagian kamu ngapain sih kalau jalan tuh pakai mata? Itu aja nggak nabrak. Harusnya nabrak Aisyah. Kok nabrak sih? Hati aku nabrak hati kamu. Gemes banget sih kalian. Udah kayak di drakor-drakor aja. Apaan sih? Ih. Kenapa tuh muka memar-memar kayak gitu, kasihan amat. Apa? Melamar? Memar. Oh, memar. Gak apa-apa, ini tadi gak sengaja jatuh dikit dari motor. Rena, itu mata apa pohon beringin? Kok pohon beringin? Soalnya liatnya adem banget. Pohon beringin tuh kayak setan ya. Gak apa-apa, saya setan dia beringinnya. Apaan sih? Beringin kita buru-buru, yaudah ya. Kita permisi dulu, Assalamualaikum. Aisyah. Apaan sih? Tunggu, Syah. Aku mau kasih sesuatu yang spesial. Tapi bukan martabak. Bunga. Kirain aja, Tos. Aisyah. Ini. Aku kasih mawar dulu ya. Nanti baru aku kasih mahar. Nih. Tanda terima kasih aku untuk kamu. Kasih buat apa? Terima kasih karena kamu selalu duduk di hatiku. Ih, gombal aja terus. Rena, itu kan cuma satu. Saya gerombolan. Terimalah bunga gerombolan ini. Terimalah. Mar, itu kan pesanan. Maksud pesanan? Iya, Aisyah. Jadi sekarang Babang Topan tuh kerja di toko bunga. Ya, hitung-hitung buat nabung modal nikah gitu. Sama. Ya udah, alhamdulillah. Selamat deh atas pekerjaan barunya ya. Aku doain semoga lancar-lancar. Amin. Didoain. Rena enggak mau doain. Enggak mau. Ya udah, Aisyah, kalau gitu kamu terima ya. Terima dong. Ya udah, aku terima. Hitung-hitung ucapan selamat atas pekerjaan barunya. Pisang!
Pisang! Pisang! Gawat! Apa ada tukang pisang di sini? Oh, bisa jadi monyet nih gua. Pisang! Stop, bang! Jualan apa ini, bang? Jualan pisang, bang. Abang, kalau mau kesana, pasti pisangnya gak laku, bang. Pan, kamu gak apa-apa kan? Yang sini warganya gak suka pisang, bang. Warga sini sukanya semangka, puter balik saja. Jangannya kenapa? Orang saya lewat sini kok tebari. Iya, sekarang sukanya semangka, puter balik saja. Langganan saya udah nunggu, saya harus kesana. Oh yaudah, saya harus kesana. Yaudah, sana aja ya, sana aja ya. Kenapa itu tukang pisang dimarah-marahin, diusir-usir gitu? Nggak boleh. Bukannya gitu, soalnya di sana sukanya semangka, nggak pisang gitu. Itu Topan kenapa sih kok kabur buru-buru kayak gitu? Mungkin Topannya kebelet kali ya, kebelet. Ya kalau kebelet sukanya lonong gitu. Yaudah deh, kamu hati-hati ya, kita mau jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Hati-hati ya. Apa kenapaan? Apa sih? Gue selalu aja ngeliat pisang tuh di saat yang gak tepat. Si Aisyah pasti bingung nih. Kenapa gue tiba-tiba pergi? Kapan sih hilang nih kutukan? Air mana lagi? Bapak, stop sini ya, deh. Ada apa, Ibu? Gak apa, di sini aja. Oh. Nih, Mak. Iya, Ma. Makasih ya. Ya, Ibu, sama-sama. Ini bukannya motornya Topan.